sekarang Nini akan cuba untuk buat ujian rem ataupun tanjakan. Okay, bagi signal dulu, lepas tu masuk lah. Slow and easy. Pelan-pelan, lepas tu kasih, cuba kasih lurus ke kereta. Okay, masuk key. Lepas tu tarik brek. Keluar pindah tiang lah. Okay, pindahkan tiang tu ke garisan kuning. Okay. Pasang balik tali pinggang. Untuk naik tanjakan kan ataupun naik rem, kita gunakan gear 2 ataupun gear rendah. Okay, good. So, kita mau rapatkan tayar depan ke tanjakan tu dulu lah. Slowly kita move forward. Then slow lagi, slow lagi. Okay, sampai sudah tekan minyak. Okay, good. Now, dua roda di depan sampai sudah horn sekali. Masuk P, tarik brek, keluar dari kereta, pindah tiang ke tepi. Okay, carry on. Tidak apa ya. Okay, sama juga gunakan G2. Kasih maju dulu, tayar belakang melekat dengan rem ni. Slow and easy. Lagi, lagi, lagi. Okay, sampai sudah kan tayar sebelah kiri. Tekan minyak dan naik. Okay, 4 tayar di atas petak. Horn sekali. Sebelum tu, kasih neutral dulu lah. Neutral. And tarik brake. Baru you horn. Let's go. Okay. No. Tidak payah. Tidak payah keluar. Sebab sini kita perlu horn saja. Okay. Slowly turun lah. G2, GD pun boleh. Sebab kita bukan mau naik. Okay, stop. Masuk P, tarik brake. Pindahkan tiang tu ke garisan merah. Pakai tali pinggang. Kita mau reverse ah. Kita pasang reverse, tidak pakai horn dulu. Oke, kasih rapat dulu tayar belakang ke rem tu. Oke, sampai sudah kan. Tekan minyak naik. Oke, horn and maju. And stop. Oke. Masuk P. Keluar dari kereta, pindah tiang lah.
horn, tidak payah dulu. Okey, tarik di gear yang sesuai. Gear berapa? Gear 2. Okey. Slowly move forward. Si sentuh dulu tayar tu. Okey, tekan minyak. Very good, horn. Okey, masuk key, tarik brake. Keluar, pindah tiang. Ya, kasih rapat tayar belakang tuh ke rem. Oke, tekan minyak. Horn sekali, masuk neutral dulu. Tarik brake. Oke, pas itu baru horn. Teruskan. Tarik brake, keluar dari kereta, pindah tiang ke merah. Then reverse. Si rapat tayar belakang dulu. Oke, tekan minyak. Horn. Maju. Oke, stop dulu.